dipercaya. Artinya dua orang harus melawan Rafinha dan masih bisa memberikan umpan dan gol. Dua pemain tira Persikabo, Abdul Nestalu, Andi Setio, tapi Oke, Hirose, tendangan dilakukan, oh, free header, dan gol. Entah bagaimana Rafinha tidak terkawal sama sekali pada saat terjadi situasi. Dan Alex, gol. Kemudian kita melihat Alex Dos Santos yang menghampiri dan mengambil bola tersebut. Rafinha, gol. Ini gol yang berkenan. Ciro, dan ia lihat, tapi Loris pun cukup sulit tadi mengontrol bola dan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Oh, apa yang terjadi? Dan gol! Di mana ia melakukan tendangan menyusul tanah. Tidak loh, ini yang selalu saya katakan. Selalu bola, dan gol! Penalti Birol Walidain mencetak gol keenam bagi Persela Lamongan.